bahasa Indonesia kita undang. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman Jakarta juga bergabung dari BEM UI, BEM Paramadina, terus dari Jogja juga hadir dari UNY, terus dari teman-teman Sularaya ada Unsa, ada BEM IIM, terus ada BEM Aisyah sama Poltekkes Surakarta dan UNESI sendiri menjadi inisiator gerakan ini. Terus apa mas tujuannya kesini? Apa yang ingin disampaikan teman-teman mahasiswa? Hari ini sebetulnya kalau teman-teman pahami, kita adalah gerakan keberlanjutan. Mungkin kalau teman-teman pahami, dari gerakan yang pertama kita mulai di Monumen 45 Jakarta, terus yang kedua di Titik Nol Jogja, ini yang ketiga kita akan mengadakan Solo. Hari ini sebetulnya salah satu keresahan Solo yang kita akan wadahi bareng-bareng, dan alhamdulillah dapat support gerakan bareng atas nafas pergerakan yang sama, yaitu pertama menilai soal demokrasi di Indonesia yang masih umur jagung. Melihat kemarin putusan MK yang rasanya kita sangat dikhianati dari proses hukumnya, kita ingin mewujudkan partisipasi masyarakat bermakna. Hari ini ternyata putusan MK yang hari ini ternyata melanggar etika, sedangkan ternyata pada akhirnya cawapres hari ini ternyata juga melanggar etika itu sendiri. Tadi ngomong minta Mas Dukung latihan debat di sini, tadi di mana Mas Dukung jatuhnya? Oke, sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena terasa ketidakpuasan kita. Pertama karena pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar, putusan MK-MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini gitu kan. Gitu sih. Tapi juga menyebut jagung sebagai simbol demokrasi ini masih mau jagung. Tapi juga menyebut Jokowi juga ya. Ya, itu benar. Karena kita melihat ternyata dari tahun ke tahun menuju pemilu hari ini keluarga Jokowi ingin memiliki rasa kuasa. Kemarin ternyata Kaisang ada beredar isu rumor menjadi gubernur Jateng juga. Hari ini ternyata kita ingin harap partisipasi dalam kontestasi kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga. Dan itulah harapan kami, jangan sampai terjadi kekacauan seperti di MK, langgengnya Gibran menjadi cawapres. Tuntutannya apa mas sebenarnya yang diminta? Kalau tuntutan secara intinya adalah kita pengen hari ini demokrasi penegakan hukum itu dilakukan seadil-adilnya, di mana partisipasi masyarakat bisa digunakan tidak hanya secara searah. Hari ini kita melihat pemerintah melakukan sosialisasi hukum hanya searah, tidak melakukan partisipasi masyarakat. Dan suara-suara kami, harapan kami bisa menjadi gentuman untuk menjadi aspirasi mereka untuk menimbang dalam keputusan hukum. Dan untuk capres-cawapres yang ini akan berkompetisi tahun depan itu. Oke, pesan kami untuk capres dan cawapres, satu hal tegakkan konstitusi, kedua selesaikan HAM berat, jangan sampai karena kalian punya keluarga, punya kuasa, digunakan kesempatan untuk memberikan mereka kursi-kursi. Kami ingin masyarakat sejahtera, adil, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus bisa dipenuhi. Melihat negara kita demokrasi semut jagung gitu kan. Karena demokrasi hari ini sebetulnya sangat disayangkan, negara lama-lama menjadi kerajaan. Makanya berapa kaos kita Republik Rasa Kerajaan. Nama lengkap Ra'afila Andi. Selaku Ketua BMKM Unisri, Koordinator Wilayah BMSI Kerakyatan Jateng nih. RAAFILA. ANBI ya. ANBI ya.